Tanggal 13 Februari 2019 pukul 8.30 secara resmi kantin pojok istana kita resmikan. Sekali lagi, istana itu selalu the ultimate showcase of Indonesia. Jadi kalau punya kantin pun, kantinnya harus istimewa. Kita akan semaksimal mungkin ya menjadikan kantin ini jadi contoh. Contoh ya, contoh untuk makanan yang sehat, contoh untuk ramah lingkungan, dan contoh untuk selalu menjadi tempat co-working space untuk mendorong inovasi. Ya, proses penamaan kantin pojok istana itu adalah semua karyawan Setpres terlibat. Dari tiga itu yang paling banyak dipilih mana? Ya sudah, dipilihlah pojok istana. Saya sangat surprise dan sangat bahagia sekali ya, karena sendiri tempatnya lebih modern ya Mas, tertata rapi. Ya mudah-mudahan dengan pindahnya kita di sini bisa lebih maju, lebih lari, lebih berkah lah, kita ambil berkahnya aja. Sangat bangga ya, karena kan apalagi ini kan merek lokal, kita bikin, kita rintis sendiri dari nol. Bisa dibilang kan produk lokal, merek lokal, karya anak bangsa dan bisa buka di istana kan. Ada satu kebanggaan.